Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, video kali ini kita akan kembali membahas tentang kupu-kupu. Ternyata sebelum melakukan proses perkawinan, kupu-kupu melakukan hal ini ya. Kawanku, perkawinan pada kupu-kupu dimulai tidak lama setelah kupu-kupu keluar dari kepompongnya. Proses perkawinan dimulai ketika kupu-kupu betina mengeluarkan hormon yang disebut feromon. Hormon feromon ini akan dikeluarkan oleh kupu-kupu betina dan bisa dirasakan dan dibau oleh kupu-kupu jantan. Kemudian kupu-kupu jantan akan mendatangi kupu-kupu betina dan melakukan hal ini. Nah kawanku, hal yang sangat menarik mengenai perkawinan kupu-kupu ini adalah ketika hormon feromon yang dikeluarkan oleh kupu-kupu betina ini bisa dirasakan dibau oleh beberapa pejantan dari kawasan-kawasan lain dan kemudian akan berdatangan menuju target betina tersebut. Hal ini sering menimbulkan perkelahian di antara kupu-kupu pejantan. Nah kawanku, setelah seekor pejantan yang berhasil mendekati daripada betina, ini yang dilakukan ya. Kupu-kupu pejantan dia akan memulai pola percumbuhan kepada kupu-kupu betina. Kupu-kupu pejantan akan sering mengepakkan sayapnya, menari-nari, mengelilingi kupu-kupu betina, bahkan menubruknya. Keduanya kemudian akan mendarat dengan sangat hati-hati di atas tumbuhan dan saling menggosokkan antenanya. Nah, akhirnya keduanya pun akan melakukan proses perkawinan. Lihat kawan, kupu-kupu ini akan terus melakukan hal ini sampai terjadi proses perkawinan. Sangat unik ya. Terima kasih atas kawan-kawan yang telah berkunjung ke channel ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Salam damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.